Pesatnya perkembangan dunia informasi digital seolah tak terbendung. Tidak adanya penyaring informasi yang akan diserap bagi remaja membuat teknologi memiliki dua sisi berbeda. Tak jarang informasi negatif atau hoax dengan mudah menyebar di kalangan remaja, hingga dibutuhkan proses pengarahan yang tepat untuk bisa menyaring informasi yang beredar dengan peran aktif orang tua maupun sekolah. Sekolah pribadi Bilingual Boarding School tengah menerapkan sekolah ramah teknologi untuk dijadikan sebuah budaya bagi siswa-siswinya. Kami berharap anak didik kami, siswa-siswi kami mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya, dengan mempertimbangkan banyak faktor diantaranya harus berpikir tentang kebermanfaatannya. Di mana kalau bisa memanfaatkan dari sisi positif daripada kemudahan akses informasi tersebut, bisa untuk menunjang belajar dan bisa mempermudah untuk meningkatkan pengetahuan lebih banyak lagi. Sekolah ini mampu menjadi jembatan sekaligus penyaring masuknya informasi kepada para pelajar. Melihat potensi yang ada, sekolah pribadi mampu mendorong sejumlah pelajar untuk menjadi individu unggul dan mampu meraih prestasi di ajang Olimpiade Nasional 2018 dengan raihan 2 medali emas di bidang komputer, 1 medali perak di bidang astronomi, dan 2 medali perunggu di bidang biologi dan kebumian. Nah, terus habis itu waktu di sekolah buka seleksi Olimpiade, akhirnya saya ikutan di bidang astronomi juga. Ternyata dari situ saya sadar, ternyata astronomi mungkin gak segampang itu, tapi tetap aja. Saya lanjutin, saya kepilih jadi tim Olimpiade sekolah, terus lanjut dikasih pembinaan. Satu hal yang patut dibanggakan saat peraih medali emas Olimpiade Sains akan bertarung kembali dengan pelajar lainnya untuk mewakili Indonesia pada Olimpiade Sains Internasional 2019 di Azerbaijan. Dulu itu waktu SMP saya belum pernah dapat medali menjadi perwakilan waktu itu di Provinsi Kepulauan Riau, tapi masih gagal. Terus kemudian kelas 10 saya masuk ke SMA Pribadi Bandung. Di situ ada waktu itu jurusan saya ingin masuk ke komputer atau ke matematika. Peran sekolah dalam pendampingan para pelajarnya untuk menyaring teknologi informasi sangat diterapkan di sekolah pribadi Bilingual Boarding School. Pada akhirnya, sekolah pribadi mampu menghasilkan output yang positif sehingga mampu membentuk siswa-siswi yang unggul.